belakangnya. Jangan ikut F sekarang. Jangan aja tukar F sekarang. Ada nama bahasa sekarang. Nine. Nanti. Nanti kalau ada. Sekarang dah semakin panas. Terong dah, strawberry kita orang pun dah tumbuh keluar. So, bila cuaca dah semakin baik, so apa aktiviti di Lucas? Selalunya bila cuaca menarik. Cuaca menarik saja, kita orang pun mesti akan keluar. Keluar pergi bermain dengan water sport. Kan kita orang akan main apa selalunya water sport yang kita orang selalu main? Stand up paddle board. So, kebetulan kita orang dapat pula sponsor daripada salah satu brand yang menjual stand up paddleboard, Free in Sup. Sup SUP stand for stand up paddleboard. So kita orang pun apalagi of course terima walaupun kita orang dah ada a few stand up paddleboard, cuma lagi banyak lagi bagus kan, sebab kita orang pun ramai. So macam tak payahlah berebut-rebut lah nanti. Seperti biasa kita orang mesti akan buat research, study pasal brand tu, apa kehebatannya, apa special stand up paddleboard ni compare to stand up paddleboard yang lain. Dan kami setuju untuk menerima tawaran tersebut. So Michael tengah pergi ambil parcel tersebut yang mengandungi stand up paddleboard. Dan dah sampai kita boleh tengok lah bagaimana rupa stand up paddleboard tu dan apa isi kandungan di dalam itu. Wow. Dah sampai. Apa benda pula ni? Another surprise. Seperti biasa, siapa yang paling excited adalah Tadang. Of course lah, siapa tak excited kan? Lagi-lagi benda ni yang kita selalu buat. Selalu macam Christmas. Selalu macam sekarang ni, setiap minggu ada something like Christmas. See, dia terlipat-lipat dah. Dia ada tali dah lah. Dia kasi lah kecap. Oh, sekali pump. Kasi sekali dengan pump. Sekali dengan pump dayung bersertakan bag. Oh, pump tak ada pun. Apa tu Azza? Krosi. Aha. So, duduk selesa nanti bila bawa ni. So, boleh jadi macam like kanu lah. Kayak. Kayak, sorry. Beza kanu dengan kayak, selalu orang confuse. Kayak ada dua, kanu ada satu. Good morning to dia. Michael dah prepare siap-siap stand up paddleboard di atas. Kita nak breakfast dulu. Setiap weekend Michael rajin demi anak-anak. Semua aku nak buat selama. Oh. I got a bad feeling about this. So, getting ready. Eco Flow tidak dilupakan. Peminat setia kita. So, jom get ready now. Ready? Panas kita hari ni. So, let's go. So, semua orang dah bersiap sedia. Michael sudah berpeluh-peluh, kepanasan dah. Baru start. So, budak-budak semua pun kepenatan balik daripada konsert. Let's go. So, goodbye Kampai Trailer. Kita nak gunakan dia kali ni. Kali ni kita nak pergi ke air. Langit biru. Lebih bising sikit sebab kita ada stand up paddleboard kat atas ni. So lagi setengah jam kita nak sampai. Kita nak ke mana sebenarnya tu? Apa tahu nama tasik tu? Westensee. Tapi dia sebatan Denmark kan? Dah jauh daripada Denmark lah. Ya, yeah, jadi boleh masuk Denmark lah kan. But daripada Hamburg is sejam lebih eh? Sejam lebih ya.
pasal kita tak nak dekat sangat dengan Hamburg. Hamburg kan ramai orang tinggal. Ya, betul. So kalau pergi dekat-dekat dengan Hamburg, mesti ramai orang. Eh, cuaca tengah best pula sekarang. Tapi ini pun maybe ramai orang juga. So we will see. Kami biri-biri juga. Ni pun kawasan entah mana ni. Ni sebenarnya dua hala jalan ya. Ah, cuba back. Back. So kita tengah mencari tasik ni. But nice punya tempat nampak. Boleh camping di sini juga. Parking di sini. Oops. Dah sampai. Wow. Yalah tasiknya. Dah ramai orang dah juga eh. Okay, eh nice. Oh, pilihan yang best ni kita buka kita punya tent. Ha? Jomlah kita cok dulu buka tent dulu siap-siap. Tu ada meja juga. Tak tahu. So, mereka tengah keluarkan. Lala boleh ambil tent. Pop-up tent kita. Yang kita dah lama selalu guna. Dari Australia lagi. Of course, Quicksilver lah from Australia. Semua tolong angkat barang. Lala dah angkat barang. Kau Wizard Au, ambil barang sikit. Sofia, kau. So, kita tengah cari spot. Nama rasa here ni. Bawa semua stand up paddle board kita. Okay, inilah tujuan actually kenapa kita orang nak pergi main stand up paddle board ni. Because kita orang nak try our new stand up paddle board. So kita nak tengok macam mana, apa yang best ni. Kita pun dapat hadiah daripada satu brand. Free in SUP. Stand up paddle board. SUP. So let's go. Yang bestnya stand up paddleboard ni dia bagi terus sekali dengan bag. So senang nak bawa. Dan dalamnya semua dah ada dalam kat sana. Dia punya paddle everything kan. Kat dalam sana. So jom. So sekarang kita nak buka stand up paddleboard kita yang ini. Yang baru. Free in SUP. Oh inilah barang-barang yang kita ada. Ini sebenarnya boleh untuk jadikan tempat duduk. Sekali dengan pump diberikan di dalam. Oh, that one is kalau bocor. Masih dalam plastik lagi. Belum digunakan. Kita orang tunggu weather best. Wow, yang bagusnya dia dah ada untuk apa ni Azhar? Untuk letak GoPro. Untuk letak GoPro dekat dalam. So kita boleh letak kita punya 360 pun? Ya. Cool, dah terus built in dah. Okay, nanti kita boleh try. Inilah dia, ni pump dia. So dia single pun you can. Okay. So kita nak, dia ada 3 tekan sini. Aha. Kalau nak guna double action, boleh buka dia punya. Double action maksudnya? So dia kalau tarik pump and tolak pump. Okay. So kena tengok, dia flick ke sini. Senang ke? Masa mula-mula senang. Masa mula-mula senang. Nampak macam senang. Okay, dah boleh try lah. Okay, senang juga. Tapi macam tak nampak naik pun lagi. So Sofia juga ingin mencubanya. Mama tadi pump tak naik. Oh, naik sikit dah lah. Sebab air Mama. Yalah tu. Liza pun nak try pump. Okay, ni bagi Liza pun try. Okay, come Liza. Wow! Sub dululah.
So kita boleh gunakan dia sebagai kayak ataupun sub. Sebab itulah yang kita dapat tempat duduk ni bila kita jadikan dia sebagai kerusi. Dan jadilah kayak. Even dia punya pedal ni pun. Ya, bezanya kenapa kayak? Kayak dia, dia ada dua kan, dia punya tu. So dia kiri kanan, so dia jadi kayak punya pedal. Nah, Liza penat. Are you okay? You can do it. Come on, come on. Eh, tapi dah naik. Ha. So taklah lama sangat. Tengok dah berapa. Kita kena satu bar. Oh, kita kena satu bar. Dia nak. Ya, dah pesan om. Nanti apa buat dah. Apa buat cepat sikit. So, penting ya benda ni kita kena ikat kat kaki supaya bila kita terjatuh tak lari and hilang di bawah arus. Okay. So, kalau dah hujung-hujung ni kita buka benda ni. Uh-huh. Dan kita buat single action punya pump. Oh, maksudnya untuk apa? Kita just pakai kita punya berat badan. Oh. Oh, tadi tu kira ni ada tolong ah. Dia naik turun sekali pump. Ha? Ni just turun je pump. Sebab kalau tidak berat dah tarik kan. So, lebih susah lah sekarang ni. Ini lagi senang nak bagi penuh. Nak naikkan pressure tinggi. Oh, ini lagi senang nak bagi penuh ni pressure tinggi. Okay. Sudah tebal. So agak-agak dalam 0.5 bar eh, yang baru guna. Baru buka dia punya single, single. Baru guna single action. Baru guna single action. Macam susah je sebab aku tak buat. So sampai berapa lama nak kena buat ni? Sampai sini lah. Sampai 1 bar. Sampai 1 bar nampak exactly sekarang. Sampai 1 bar dan kita boleh cukup. So sekarang cukup. Ui. So next step, kita kena pasang fin dia. Fin dia di belah bawah. Untuk apa ada fin guys? Ha, untuk apa? Untuk apa? Supaya boleh stoyan. Kan? Supaya nak kena kiri, kena kiri. Yelah stoyan lah, bahasa Melayu apa? Supaya kita boleh. Apa eh? Stoyan? Terus. Yelah kita boleh terus ke kiri, ke kanan semua. Tak adalah sengit-sengit jalan. Oh, senang. Yang lain punya macam mana? Kena ikat pasal pengecahan. Oh, so ni good point lah juga. Because easy to pasang. Mudah. So, disebabkan kita nak buat dia sebagai standard pedal board dulu. So, kita gunakan pedal dia pun macam ni. Kita tak pasang. Dia lagi satu untuk jadikan kayak. So, kita simpan dulu kat dalam bag. Yes. Ni budak-budak ni dah mengantuk. Seperti biasa, Cindy dan family join kami. So, diorang dah sampai tadi, saya nampak. Kat mana lah diorang parking? Hello! So, tu dia. Michael dah bersedia. Let's go! So, kita tengok macam mana standard pedal board ini. Ui, angin kuat. Penting ya, first ikat dekat kaki. Then, yeah, finally. Ambilkan lawan, ambil. Saya suruh juga ya.
Schilf fahren. Komm rüber. Okay, jetzt kannst du aufstehen. Du musst bloß wegbleiben vom Schilf, okay? Dann meins erstmal. Hey, was machst du denn? Ja? Der Wind. Tidak pun ada juga. Itu yang bagusnya. Saya ada Insta360 boleh letak atau GoPro. Ha, makan-makan. Kalau kita piknik dengan orang Melayu, Malaysia, beginilah ya. Sedap. This meets West. So, lelaki-lelaki lepak. So, ready to go? Sekejap. Kau minum lah, cik. Kampus sekejap. So, let's go. Jangan masuk, shift eh. Mari saya duduk ah. Duduklah stabil. Ini agak tinggi juga. So, sekarang saya dan Sofia di sini. Jom kita orang nak pergi rong-rong sekejap kat tasik ni. Nak tengok macam mana. Weather sangat perfect. So, kena berjaga-jaga. Jangan pergi ke lalang di sana. Jom kita pergi arah sana. Pergi ke platform tu nak? Oh, ya. Alamak, yang bagi air kecil ya. Saya lebih selesa duduk begini. Lebih balance for me. Tapi kalau berdiri, actually lagi better. Kalau nak buat squat pun berdiri lagi better. Tapi saya tak ada confident nak berdiri lagi. Nanti kalau kecuali nak masuk air, then saya agak confident lah. Tak kisah kan kalau jatuh pun. Kalau saya tak ada jatuh. Oh, Michael on the way. Yeah, Michael's on the way. So, kita berdiri sekarang. Semua orang doakan semoga saya tak jatuh. Sebab saya tak nak jatuh. Allahu Akbar. Okey. Ada kena tinggi ya. Kalau nak berdiri, oh. Kena panjangkan sikit dia punya ni. So sekarang jom kita pergi kat tu lah, platform tu. Kita pergi ke platform tu. Sofia kata platform tu ada banyak tai burung. Baru sama kan? So belum guna lagi. So let's go. Oh betul lah. Ada banyak tai burung. Bermaharaja lele. Kita boleh saksikan jamban burung di sini. Hey,
ke belakang sana. Jangan nak jatuhkan air sekarang. Jangan nak jatuhkan air sekarang. Anda nak basah sekarang. Tadi percaya lelaki aku ni. Azul, I tak nak basah sekarang. Nanti kalau meruai nak basah. Nine! Nanti, nanti kalau ayah akan jam. Nanti ayah akan jam. Oi, kamu pergi. Tak langgar orang. Jom pergi kat sana lah. Kita bersih katik tahi tu. Oh, the lens. Berah. So, diorang nak jam. Sophia dengan Michael, so diorang dah basah dah. So, better kita sit down ke tak semasa cerita pula yang jatuh. Are you ready to go? Final request. Eh, korang nak jam belah mana? Sana eh? Mana? This way lah. Okay. Ready? Patut. So, sekarang kita orang nak pergi ke darat. Kita orang nak climb dia punya kayak, jadikan kayak pula. Actually very nice dia punya material. Sebab dia agak stabil sih. And then dia kat sini bila kita berdiri pun agak macam susah nak jatuh. And make sure dia anda di tengah-tengah sini. Jadi saya bergerak macam mana pun kecuali Michael mengacau, mungkin saya akan jatuh. Sini boleh taruh barang. Oh ya, yeah. Dan sini boleh taruh barang. Contohnya baju ke atau benda barang dalam makanan. Bag lah, bag dalam tu untuk makanan. Biasa ikat di kaki supaya takkan hilang. Nice lah weather air ni. Water so nice. Ya, bermakan buat tapi nanti kan. Last kali. Nak try kayak dulu. Okay. Try kayak dulu. So sekarang kita nak buka. Saya buka skru dia. Senang aje. Oh, senang aje nak buka dia tu. Sebab kita nak taruh yang kerusi dia tu untuk jadikan dia kayak sebenarnya kita nak pergi ambil. So mereka tukar. Baru jadi dua. So this way. Senang aja. Dia klik-klikkan dekat situ saja. Klik situ. Klik di situ. Ya. Dan semuanya. Okay. Taruh balik dia punya ni. So let's try. Kita kena taruh fin dia tu, jangan lupa. So, oh, sorry. So, dia duduk di sini. Dan kita dah boleh start. Ya. So, inilah bezanya kayak. Sengit pula dulu. Bezanya kayak dengan kanu ataupun dengan stand up paddleboard. Of course stand up paddleboard kita berdiri. Ada dua ni kita panggil kan kayak. Satu yang soalnya kayak punya boat pun different. And dia macam lagi duduk tenggelam and then dia buat menggunai dua tangan. Okay, jangan judge saya tak reti sangat. Actually Michael yang mengajar banyak mengajar saya tentang water sport. Oh kuatnya, tak tahu lah dengar ke tidak apa yang saya membebel ni. So let's go back. Sambil kita pergi toilet. Oh, tu toilet. So, Ida pergi beli kopi sekejap. Sophia, nak pergi. Okay. Hey, so long, you know. So long we waited. An hour tau. Ini apa kes ni? Nak tidur sini ke apa? Oh, sangat comfortable ni. Ni apa? Inilah dia typical holiday. Tour guide. Step one. So, mana kita nak buka sekarang? Banyak
dia boleh buka. Normally tak boleh buka tau. So boleh oh, normally dia dah terikat kan. Yang lain-lain punya kita boleh tengokkan. Yang lain punya pun terikat. So ni boleh buka, senang. Senang je, ada clip buka. Buka kan satu. So very easy. Semakin nipis. So maknanya just tekan aja. Ya. Sebenarnya tekan and then you tekan kat sana. See, dia dah kempis dah. Makin kempis, see. Kita boleh nampak semakin kempis. Saya tekan sepanjang masa. Betul, dia macam boya. Betul. Ida pun terkejut. Dia ingatkan all the way macam tu. But, tapi dia boleh kempis kan. Ha, sebab itulah senang untuk transport. Kau bergas start tak? Bergas start tu really excited. Dalam Jerman. So Michael just gulungkan sahaja. Sebab itulah akan muat masuk ke dalam beg. So dia boleh, ya kita ikatkan lah supaya memudahkan. Bagusnya dalam beg ni pun ada clip-clip semua ni. So dia macam lebih senang lah. Terletak elok aje. So kita nak pack benda lain, barang pun elok. Susunan senang, mudah. Dah zip semua. Kita boleh ikat lagi. Sekarang kita pack sikit. So stand up paddleboard bag berada di belakang saya. Senang. Even saya pun boleh bawa. So dia tak adalah besar mana. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.